seperti personal hygiene dan hipok segala macam. Kadang hal-hal seperti itu kalau dari dinas malam pagi baru yang mengerjakan, karena dinas malam mereka jarang memperhatikan popoknya kotor, dia bebas yang banyak. Mungkin itu lebih care lah daripada yang lain. Tapi kita kan tidak hanya kerja yang tanggap dan cepat di GD, hal-hal seperti itu pun kadang harus diperhatikan dari pasien agar pasien merasa nyaman, keluarga pun puas, walaupun pasiennya tidak sadar, tapi dia bersih dan tidak berbau. Mungkin cuma itu. Kalau dari saya, Pak, elemen karakteristik yang ada dalam tim itu pengetahuan anggota tim, komunikasi antar tim, pembagian tugas, dan kerjasama antar tim. Ini itu, Pak. Atau ada pengalaman-pengalaman nggak dalam ini yang berkaitan dengan yang disampaikan ini, dengan masalah komunikasi, kerjasama, apa masalah-masalah yang pernah timbul atau muncul dalam kaitannya sama ini, dalam masalah kerjasama tim? Kalau selama ini hampir tidak ada sih, Pak. Kalau masalah di ruangan, untuk di sekarang ini ruangan apa nih? Di ruangan saraf, ruangan. Kalau dari pasiennya mungkin tidak ada, hampir tidak ada ya, Pak. Ini komplain-komplain apa kata pasien ke kita? Mungkin karena kita pasiennya cuma 8, apa poolnya 8, dan pasien yang sering kita rawat itu pasiennya tidak sadar. Terus komunikasi dengan dokter spesialis juga nggak bermasalah? Tidak bermasalah kalau dari antar perawat dan dokter spesialis. Tapi, itu yang pertanyaan kami. Kenapa dengan perawat sih itu tidak bermasalah? Kalau dengan dokter, kayaknya ribet ya, spesialis lagi. Mungkin di sini pengetahuan kami mungkin lebih tentang saraf mungkin, Pak. Nah, jadi sebenarnya apabila kami melapor atau ada kejadian yang di luar dari ini, jadi kita dokternya cepat gitu, langsung aja gitu, tanpa ya mungkin kadang-kadang juga agak panjang pertanyaannya, Pak, cuma dapat kita kasih, kita berikan dengan penjelasan yang sesuai dengan di lapangan, mungkin itu, Pak. Oke, silakan Pak Sarwani. Terima kasih untuk elemen penilaian yang dilakukan yang belum lebih.